puluhan orang mahasiswa dari berbagai elemen, Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021 melakukan aksi protes ke MPT, SMDP, dan gedung DPRD Mandailing Natal. Aksi mahasiswa yang bergerak dari sekitar sekretariat HMI di Aek Galoga dengan membawa bendera masing-masing dengan naik Honda langsung menuju kamp PT SMDP di Desa Purbalamo. Mahasiswa melakukan orasi terkait dengan tragedi Senin tanggal 25 Januari tahun 2021 di Desa Sibanggor, Kecamatan Puncak Sorik Merapi yang menyebabkan 5 nyawa melayang dan puluhan dirawat. Syukria Harahap dan Syarif Hidayat dalam orasinya mengatakan semenjak PT SMGP berdiri di Mandailing Natal ini tidak pernah menguntungkan. Mengakui anggota DPRD sedang tidak ada, anggota DPRD sedang melaksanakan program kerja di Medan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tragedi bocornya pipa gas beracun PT SMGP yang sudah menelan korban meninggal dunia banyak 5 orang dan luka-luka sebanyak 32 orang. Poin yang kedua, kami meminta kepada pihak PT SMGP agar mencabut pernyataan di media yang mengklaim bahwa uji coba pengoboran sumur sudah sesuai dengan SOP, yang menurut hemat kami itu adalah pernyataan yang kontroversi, yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan luka-luka 32 orang. Poin ketiga, PT SMGP harus bertanggung jawab atas korban-korban tragedi bocornya pipa gas beracun yang mengakibatkan korban. Yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, jangan lupa subscribe.